Halo gengs, apa kabarnya nih gengs? Semoga baik dan sehat ya. Pada video kali ini, kita akan membahas olahraga motor balap yang berbeda kelasnya. Kita akan membahas perbedaan dari balapan MotoGP dan WSBK atau World Superbike. Tentunya, kedua ajang balap ini sangat berbeda gengs. Nah, untuk itu, tonton videonya sampai habis ya. Di antara pembalap MotoGP, pastinya kalian tahu dong dengan pembalap terkenal di dalamnya, yaitu Valentino Rossi dan Marc Marquez. Kedua pembalap ini merupakan ikon motor balap bergengsi lintas zaman. Sedangkan WSBK memiliki pembalap terkenal seperti Jonathan Rea, Marco Melandri, dan Bautista. Keduanya tentu berada di kelas balap yang berbeda, gengs. Pertama, kita bahas dari motor yang digunakan pada ajang balap tersebut. Motor MotoGP menggunakan motor yang benar-benar dibuat khusus untuk balap. Jadi, memang udah lahir nasibnya jadi motor balap, gengs. Sedangkan WSBK merupakan motor superbike jalanan yang diproduksi secara massal, hanya saja mengalami perubahan modifikasi sesuai regulasi WSBK. Lalu, pada regulasi rem dan ban juga berbeda, gengs. Kalau MotoGP, remnya memiliki dua opsi, yaitu rem karbon dan rem biasa. Sedangkan WSBK hanya diperbolehkan menggunakan rem biasa. Lalu, pada pemasokan bannya, MotoGP mulai tahun 2016 menggantikan Bridgestone menjadi Michelin sebagai pemasok ban untuk kelas MotoGP. Sedangkan WSBK sudah satu dekade ini masih menjadikan Pirelli sebagai pemasok bannya. Lalu jumlah motor pada MotoGP. Di MotoGP memiliki prestis lebih ketimbang ajang balap motor lainnya. Para pabrikan menggelontorkan dana besar pada tim MotoGP untuk memanage tim dan pengembangan motor agar lebih baik. Berbeda dari WSBK yang memiliki minim biaya untuk pengembangannya. Promotor pada MotoGP berada pada di bawah naungan FIM atau Federation International de Motorcyclisme yang berdiri pada tahun 1949. Namun, pada 1992, FIM menggandeng Dorna Sports sebagai promotor baru MotoGP bersama dengan ERPA atau Asosiasi Tim dan Pembalap dan MSMA Asosiasi Pabrikan. Sedangkan untuk WSBK, awalnya dipromosikan oleh pria Selandia Baru yang bernama Steve McLaughlin, yang kemudian berpindah ke Flamini Group. Sejak tahun 2012, Dorna Sports mengakuisisi WSBK, geng. Nah, begitulah perbedaan MotoGP dan World Superbike, mulai dari motor, regulasi, dan promotornya. Nah, kalian lebih suka nonton yang mana nih? Kalau kami sih, dua-duanya nonton terus, gengs. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya agar kami semangat membuat konten bermanfaat untuk para otomotif lovers. Salam Otomotif is Pride.